Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatalimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita lanjutkan dars ta'jilun nada bi syarhi qatri nada, yang mana di pertemuan terakhir kita telah selesaikan tentang pembahasan isim ma'rifah yang ketiga, yaitu ismul isyarah, isim isyarah, serta macam-macamnya. Di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan di halaman 102, yaitu poin yang keempat, yaitu tentang al-ismu al-mausulu. Isim ma'rifah yang keempat yaitu isim mausul, atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata sambung. Qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan, perkataan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, thumma al-mausulu, kemudian al-mausulu isim mausul. Nah, isim ma'rifah berikutnya adalah isim mausul. Wahwa alladhi wallati walladani wallatani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Yaitu kata-kata semisal alladhi, kemudian allati, kemudian alladani, kemudian allatani, yang mana alladani dan allatani ini bil alifi raf'an, ketika raf' tandanya adalah alif, wabil ya ijaran wa nasban, ketika jar dan nasab tandanya adalah ya. Wari jam'il mudzakkari alladzina bil ya'i mutlaqan. Dan isim mausul untuk jamak mudzakkar adalah dengan menggunakan kata alladzina bil ya'i mutlaqan. Ya, dengan menggunakan huruf ya, yaitu alladzina mutlaqan secara mutlak. Artinya ketika rofa, nasab, ataupun jar, ya, maka tetap bentuknya alladzina. Tidak ada alladuna. Begitu pula untuk isim mausul jamak mudzakkar, bisa pula kita gunakan kata al-ula. Ya, wal-ula. Walijam'il mu'annasi allai wallati. Adapun isim mausul untuk jamak mu'annas, ada dua kata, yaitu kata allai dan kata allati. Ifatallimah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di sini, maka Ibnu Hisham pun ini mengambil pendapat bahwasanya isim mausul yang musanna, yaitu alladzari dan alatani, ini merupakan ya, isim yang mu'rab. Yang dikecualikan dari isim mausul yang lainnya. Isim mausul yang lainnya itu adalah mabni. Berbeda halnya dengan isim mausul yang ganda, yaitu alladzani dan allatani, maka dia merupakan isim mausul yang mu'rab. Karena di sini beliau mengatakan bil alifi raf'an wa bil ya'in nasban wa jarran. Ketika rafa' tandanya alif, itu menggunakan bentuk alladzani dan allatani. Adapun ketika dia jar ataupun nasab, bil ya' dengan menggunakan tanda ya, yaitu nanti akan menjadi alladzaini. Kemudian alladzaini. Sekarang kita akan baca apa yang disampaikan oleh pensyarah sebagai penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Ar-rabi'u min aqsamil ma'arifi, ar-rabi' yang keempat. Min aqsamil ma'arifi, dari macam-macam isim ma'rifah, adalah al-ismu al-mausulu, isim mausul. Wahuwa, dia adalah ismun, sebuah isim, yu'ayyinu musammahu, yang menta'yin, yang memberikan kespesifikan musammahu kepada bendanya, kepada benda ataupun kepada yang ditunjuk. Biqaid as-silati, dengan qaid as-silah, dengan adanya silah mausul. Al-mustamilati ala a'idin, yang mana silah mausulnya ini mengandung a'id. Maka ringkasnya di sini, isim mausul
dia tidak menjadi ma'rifah dengan sendirinya. Nah, isim mausul ini dia menjadi isim ma'rifah karena ada silah mausul. Dan silah mausul ini dia merupakan bagian yang menjelaskan yang dimaksudkan dengan isim mausul. Nah, dan semua isim mausul dia membutuhkan silah mausul. Nah, sehingga di sini apabila kita jumpai ada isim mausul, maka setelahnya itu pasti ada silah mausul. Nah, silah mausul nanti itu bisa berupa jumlah, baik jumlah fi'li ataupun jumlah isimnya, ataupun bisa berupa sibul jumlah. Dan silah mausulnya ini dia mengandung a'id. A'id itu artinya adalah sesuatu yang terdapat pada silah mausul yang ini menghubungkan, menunjukkan keterhubungan antara silah mausul dengan isim mausulnya. A'id seringnya berupa dhamir. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat hadaral ladzi faza ibnuhu. Hadaral ladzi faza ibnuhu. Hadara telah hadir alladhi, orang yang faza ibnuhu, ya anak laki-lakinya faza menang. Telah hadir anak, ya orang yang anak laki-lakinya yang menang. Maka kata hadara di sini dia merupakan fi'il madhi. Kemudian kata alladhi dia merupakan isim mausul. Berkedudukan sebagai fa'il dari kata hadara. Ini saya rangkumkan dulu i'rabnya. Maka alladhi dia merupakan isim mausul mabni atas sukun fi mahalli raf'in, mahalnya rafa' berkedudukan sebagai fa'il dari kata hadara. Kemudian jumlah fi'liyah faza ibnuhu, ya faza ibnuhu, satu kesatuannya dia merupakan jumlah silah mausul dari kata alladhi. Ya, nanti apabila kita tafsir lagi i'rabnya, maka faza ini adalah fi'il madhi, kemudian fa'ilnya adalah dhamir, faza ini adalah fi'il madhi, kemudian ibnuhu, ya ibnuhu di sini dia merupakan isim marfu berkedudukan sebagai fa'il dari kata faza. Maka dalam jumlah hadara alladhi faza ibnuhu, kalimat faza ibnuhu ini merupakan silah mausul, jumlah silah mausul dari kata alladhi. Yang mana tadi kita sampaikan bahwasanya silah mausul inilah yang menjelaskan, mentakyin dari isim mausul. Telah datang orang yang, ya orang yang bagaimana? Oh, orang yang anak lakinya, anak laki-lakinya menang. Sekarang melanjutkan penjelasannya, falladhi, maka kata alladhi dalam contoh tadi, dia merupakan ismun mausulun mubhamun. Dia merupakan isim mausul yang mubhamun, masih belum jelas. Ini apabila kita anggap, kita lihat isim mausulnya saja, maka ini masih mubham, masih belum jelas. Yang seperti apa? Hadaralladhi, ya telah datang orang yang seperti apa? Maka masih mubham. La yadullu ala muayyanin, dia belum menunjukkan sesuatu yang muayyan, spesifik. Wa jumlatu faza ibnuhu, dan kalimat yaitu jumlah fi'liyah faza ibnuhu, yang menang anak laki-lakinya, hiya asilah, dia merupakan silah, lebih tepatnya jumlah silah mausul, allati yang ayyanat, yang memberikan ketertentuan ataupun kespesifikasian, al-murada, pada maksud yang diinginkan. Nah, dia merupakan silah mausul yang memberikan ta'yin. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksudkan? Oh, alladhi faza ibnuhu, yang anak laki-lakinya menang. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya isim mausul itu tidak ma'rifah dengan sendirinya. Dia ma'rifah karena silah mausulnya. Dan sebuah isim mausul pasti ada silah mausulnya. Maka isim mausul itu ma'rifah karena silah mausulnya. Wa qad istamalat ala a'idin ya'udu ala ismil mausul, ala ismil, ala ismi al mausuli. Dan jumlah silah mausul tersebut yaitu faza binuhu,
Istamalat mencakup ataupun mengandung ala a'idin a'id. Yang mana a'id ini ya'udu ala ismi al-mausuli, kembalinya pada isim mausul. Wahuwa ad-domiru, yaitu domir. Ya, alladhi faza ibnuhu. Alladhi, orang yang faza menang. Ibnuhu, anak laki-lakinya. Nah, pada anak laki-lakinya, maka di sini ada domir ha. Yang mana domir ha ini merupakan a'id. Yang mana kembalinya kepada isim mausul. Intinya a'id ini fungsinya adalah untuk menghubungkan silah mausul dengan isim mausul. Supaya masih ada keterhubungan. Maka domir ha di sini, ini kembalinya kepada isim mausul al-alladhi. Siapakah yang dimaksudkan oleh domir ha di sini? Ibnuhu, anaknya, yaitu isim mausul al-alladhi tadi. Maka ini dimaksudkan dengan istamalat ala a'idin ya'udu ala al-ismi al-mausul. Ya, maka paragraf ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang pertama, isim mausul itu ma'rifah karena adanya silah mausul. Dan setiap ada isim mausul, pasti ada silah mausul. Entah nanti isim silah mausulnya berupa jumlah ataupun berupa sibul jumlah. Dan silah mausulnya ini mengandung a'id, ya, biasanya mengandung a'id. Dan a'idnya ini biasanya berupa dhamir. Dan a'id ini fungsinya adalah untuk menunjukkan antara silah mausul dengan isim mausulnya itu ada keterhubungan. Kemudian kita akan bahas tentang macam-macam isim mausul. Wal mausulu qismani, dan isim mausul itu ada dua jenis, ada dua macam. Wal mausulu qismani, adapun isim mausul itu ada dua macam. Rikasnya yang pertama adalah isim mausul mukhtas, kemudian yang kedua adalah isim mausul mustarak. Isim mausul itu ada dua macam. Yang pertama adalah isim mausul mukhtas, yang kedua adalah isim mausul mustarak. Untuk isim mausul mukhtas, maka dia merupakan isim mausul yang hanya menunjukkan satu jenis tertentu, dan ini tidak bisa digunakan untuk jenis yang lain. Dan menunjukkan atas bilangan tertentu tidak bisa digunakan untuk bilangan yang lain. Ya, misalkan isim mausul alladhi, ya, isim mausul alladhi, maka ini hanya digunakan untuk mudzakkar mufrad. Ya, digunakan untuk mausul mudzakkar mufrad, tidak bisa digunakan untuk mutsanna, tidak bisa digunakan untuk jamak, tidak bisa digunakan juga untuk muannas. Maka dia mukhtas. Ya, mausul untuk satu jenis ataupun bilangan tertentu. Adapun isim mausul yang mustarok, maka isim mausul mustarok itu adalah sebuah isim mausul yang dia bisa digunakan untuk semua jenis dan untuk semua bilangan. Nah, misalkan isim mausul man. Maka isim mausul man, maka dia bisa digunakan untuk mufrad, bisa digunakan untuk musanna, bisa digunakan untuk jamak, bisa pula digunakan untuk muzakar ataupun muanna. Tanpa harus diubah lafadznya, man ya tetap man. Tidak berubah kemudian apabila digunakan untuk musanna ataupun untuk jamak, tetap lafadznya man. Maka ini adalah isim mausul mustarak. Nah, adapun dalam pembahasan kita ini, yang dibahas pertama kali adalah isim mausul mukhtas. Maka pensyarah mengatakan, al-awwalu ismun mausulun mukhtasun, isim mausul mukhtas. Wahuwa, dia adalah makana, isim mausul yang nasan secara tegas, fid dilalati, untuk menunjukkan ala ba'dil anwa'i la yata'addaha, atas sebagian anwa', sebagian jenis. La yata'addaha, dan tidak melebar ke jenis yang lain. Nah, kalau digunakan untuk mudzakkar, dia hanya digunakan untuk mudzakkar, tidak bisa untuk mu'annad. Kalau menunjukkan mufrad, maka tidak bisa digunakan untuk musanna, tidak bisa pula untuk jama'. Wahuwa al-muraduhuna, dan inilah yang dimaksudkan di sini. Itu yang dimaksudkan oleh apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di matan. Tsumma al-mausul wa huwa alladhi wallati walladhani, dan seterusnya.
Maka yang beliau sampaikan di sini merupakan isim mausul mukhtas. Walahu samaniyatu alfadhin, dan isim mausul mukhtas itu memiliki 8 lafad. Ada 8 kata yang termasuk dalam isim mausul mukhtas. Awalan yang pertama adalah kata alladhi. Nah, isim mausul alladhi ini digunakan lil mufradi al mudzakari. Nah, untuk mufrad mudzakar. Nah, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Maka dia digunakan untuk mufrad, mudzakkar, lil aqil wa li ghairil aqil, untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat jaa alladzi akhadzal jaizata. Jaa telah datang alladzi, orang yang akhadza mengambil al jaizata, hadiah itu. Maka fi'il jaa di sini dia merupakan fi'il madhi. Kemudian kata alladzi ini merupakan fa'il dari kata ja'a. Kemudian akhoda al-ja'izata, ringkasnya dia merupakan jumlah silah mausul. Ya, akhoda al-ja'izata ini merupakan jumlah silah mausul. Falladhi, maka kata alladhi, dia merupakan ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali rafa'in fa'ilun. Dia merupakan isim mausul mabni atas sukun, mahalnya rafa' berkedudukan sebagai fa'il. Sekaligus tadi kita tambahkan, ini bisa digunakan lil akil wali wairil akil. Bisa digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Sanian yang kedua adalah isim mausul allati. Digunakan untuk lil mufradi al muannafi, untuk mufrad muannaf. Nah, kita tambahkan lil akil wali wairil akil. Sekaligus digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat hadarat allati katabatin nasihata. Hadarat telah hadir allati, wanita yang katabat menulis an-nasihata, nasihat itu. Maka ringkasnya kata hadarat di sini dia merupakan fi'il madhi. Kemudian kata allati di sini merupakan isim mausul mabni atas sukun, mahalnya rafa' berkedudukan sebagai fa'il dari kata hadarat. Kemudian kata batin nasihata, satu kesatuannya, dia merupakan jumlah silah mausul. Nah, penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, fallati, maka allati, ismun mausulun, dia merupakan isim mausul, mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahali raf'in fa'ilun, mahalnya rafa' berkedudukan sebagai fa'il dari kata hadarat. Kemudian poin yang ketiga dan keempat adalah untuk isim mausul ganda. Isim mausul untuk musanna. Salisan yang ketiga adalah alladzani. Alladzani. Kata alladzani di sini lil musanna al mudzakkari raf'an. Digunakan untuk isim mausul musanna ganda al mudzakkar. Yang mudzakkar raf'an, di sini dalam keadaan rafa. Kemudian alladzaini nasban wa jarran. Nah, dan bentuk alladzaini digunakan ketika dia nasab dan jar. Kalau untuk poin yang ketiga itu ada dua bentuk, yaitu alladzani atau alladzaini. Ya, alladzani ketika rafa, alladzaini ketika nasab ataupun jar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat qadima telah datang alladzani, dua orang yang tabarro'a bil mali. Tabarro'a memberikan donasi bil mal, dengan uang. Yang mendonasikan hartanya. Telah datang dua orang yang telah mendonasikan uangnya ataupun hartanya. Maka alladzani di sini dia merupakan ismun mausulun marfu'un bil alifi. Dia merupakan isim mausul dan di sini dia marfu' dengan tanda alif. Kemudian beliau berikan pilihan i'rab yang lain, yaitu pilihan i'rab bagi para ulama yang memandang bahwasanya semua isim mausul itu mabni, tidak terkecuali. Nah, tidak terkecuali satu pun. Hatta isim mausul musanna ini dianggap mabni.
Maka bagi para ulama yang memandang bahwasanya isim mausul ganda pun ini pun termasuk isim mausul yang mabni, maka pilihan i'rabnya adalah au atau mabniun alal alifi, yang mabni atas alifi mahali raf'in fa'ilun. Mahalnya rafa' berkedudukan sebagai fa'il. Ya, maka perbedaan pendapat tentang isim mausul yang ganda ini ada kaitannya dengan perbedaan pendapat tentang isim isyarah yang ganda. Maka sebagian ulama memandang bahwasanya isim isyarah ataupun isim mausul yang ganda itu adalah isim yang mu'rab, ya, karena memandang dohirnya bisa berubah. Nah, dan perubahannya adalah seperti isim musanna. Kemudian sebagian ulama yang lain memandang bahwasanya isim isyarah ataupun isim mausul ganda ini tetap mabni. Ya, kelihatan sekali pengaruhnya di cara mengi'rab. Sebagai ulama yang memandang ini mu'rab langsung mengatakan marfu, mansub, majrur. Namun bagi para ulama yang memandang ini mabni, maka ada kalimat ya mabni atas apa, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, ataupun yang lain. Maka kelihatan pengaruhnya pada i'rab. Kemudian di sini ada catatan tambahan dari pensyarah berkaitan tentang penulisan al-ladhani di footnote nomor 1. Di footnote nomor 1 berkaitan tentang masalah penulisan al-ladhani, maka pensyarah menambahkan penjelasan. Tuktabu al-ladhani bilamaini. Kata al-ladhani, tuktabu ditulis bilamaini dengan menggunakan dua lam. Lam yang di awal, jadi lam ya adzani. Farqan bainahuma wa baina alladzina allati li jam'i dzukuri man'an min al-iltibasi fi halatay nasbi wal jarri. Maka ini adalah faedah berkaitan tentang masalah penulisan alladzaini dan alladzina. Alladzaini ini lamnya dua, sedangkan alladzina ini ditulis dengan satu lam. Kembali ke atas, kata yang keempat yang termasuk dalam isim mausul mukhtas adalah kata al-ladhani. Kata al-ladhani di sini lil musanna al-mu'annasi, digunakan untuk isim mausul musanna mu'annas. Nah, bisa digunakan lil akil wali ghairil akil, digunakan untuk sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Wa hukmuhu kalladzi qablahu, dan hukumnya adalah sebagaimana hukum isim mausul sebelumnya, yaitu alladzani. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia rofa dengan tanda alif, kemudian ketika nasab dengan tanda nasab dan jar dengan tanda ya. Maka ada alladzani ketika rofa dan ada alladzaini ketika nasab dan jar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat hadara telah hadir allatani, dua wanita yang doma data al-jiroha. Yang doma data keduanya membalut ataupun memberikan, ya, membalut perban al-jiroha kepada para orang yang luka. Maka dalam kalimat ini hadarat ini merupakan fi'il madhi. Kemudian allatani di sini dia merupakan ya, isim mausul berkedudukan sebagai fa'il dari kata hadarat, dan di sini dia marfu dengan tanda alif. Kemudian doma data al-jiroha, satu kesatuannya dia merupakan jumlah silah mausul dari isi mausul al-ladhani. Kemudian contoh yang kedua adalah dalam kalimat syakartul lataini doma data al-jiroha. Syakartu, saya berterima kasih al-lataini kepada dua wanita yang doma data keduanya balut al-jiroha, para korban yang luka. Maka di sini syakartu adalah merupakan fi'il dan fa'il. Kemudian al-lataini ini merupakan isim mausul. Dan di sini dia merupakan mansub. Isim yang mansub. Tanda nasabnya dengan ya sebagai maf'ul bih dari kata syakartu. Kemudian doma data al-jiroha, satu kesatuannya dia merupakan jumlah silah mausul dari kata al-lataini. Maka sebagaimana tadi kita bahas,
Ibnu Hisam di sini lebih prefer, lebih memilih untuk isim mausul yang ganda, dia termasuk dalam isim mausul yang mu'rab. Dan di i'rab sebagaimana i'rab isim musanna rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Kemudian kita teruskan isim mausul yang berikutnya adalah isim mausul yang jamak. Itu alladzani, alladzina, alladzina, alula, kemudian allati dan allai. Khamisan yang kelima, al-khamis yang kelima adalah kata alladzina. Alladzina di sini li jam'iz dzukuri, digunakan untuk isim mausul jamak yang mudzakkar. Dan hanya untuk yang akil. Dan hanya untuk yang akil, yang berakal. Nah, tidak bisa digunakan untuk yang tidak berakal. Ini hanya bisa digunakan untuk yang akil, yang berakal. Wahwa bil ya'i mutlaqon, dan dia dengan menggunakan huruf ya mutlaqon, secara mutlak. Apa maksudnya? Ai maksudnya adalah fi halatir raf'i wan nasbi wal jari. Nah, baik dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar, tetap alladzina dengan menggunakan ya, tidak menjadi alladzuna. Hanya alladzina mutlak dalam rafa, nasab, jar, ya alladzina dengan menggunakan ya. Contohnya dalam kalimat uhibbul ladzina 'allamuni. Uhibbu, saya mencintai, saya menyayangi, alladzina, orang-orang yang 'allamuni, mengajari saya. Saya mencintai, saya menyayangi orang-orang yang telah mengajari saya. Maka uhibbu di sini merupakan fi'il dan fa'il. Kemudian alladzina di sini merupakan maf'ul bih dari kata uhibbu. Kemudian 'allamuni, satu kesatuannya ini merupakan jumlah silah mausul dari kata alladzina. Falladzina, maka kata alladzina di sini merupakan ismun mausulun, isim mausul, mabniun alal fathi, mabni atas fathah, fi mahalin nasbin, maf'ulun bihi, mahalnya nasab, berkedudukan sebagai maf'ul bi. Kemudian yang ke-6, as-sadis, yaitu kata al-ula. Kata al-ula. Diperhatikan di sini ada ula, ada ula. Nah, kalau ula ini adalah isim isyarah. Isim isyarah. Ya, semisal ha ula'i. Jadi ya, ketika kita membahas isim isyarah, kata tunjuk. Ya, maka ada ha ula'i, ada ula. Ya, maka untuk ula dengan hamzahnya ada wawnya panjang, mat. Maka ini adalah isim isyarah. Namun kalau ula, ya, ula, ya maka ini adalah isim mausul. Ya, al-ula di jam'i dzukuri digunakan untuk jamak mudzakkar pula. Ya, contohnya dalam kalimat sarroni al-ula sahamu fid da'wati. Sarroni, membuatku gembira, al-ula, ya orang-orang yang sahamu, mereka memiliki peran fid da'wati dalam dakwah. Ya, memberikan peran, memberikan saham, memberikan kontribusi dalam dakwah. Ya, membuatku gembira orang-orang yang memberikan kontribusi dalam dakwah. Fal-ula, maka kata al-ula dalam kalimat tadi, dia merupakan ismun mausul, isim mausul, mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahali rafain fa'ilun, mahalnya rafa, berkedudukan sebagai fa'il. Ya, maka kata al-ula di sini, ini cukup jarang kita jumpai, ya, karena yang sering digunakan adalah kata alladzina. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah isim mausul untuk jamak mu'annas, yaitu allai pada poin yang ketujuh li jam'il mu'annasi, untuk jamak mu'annas. Wa yajuzu isbatul ya'i wa hasfuha, boleh kita isbatul ya', menetapkan ada ya'nya di akhirnya. Ya, wahafuha, dan boleh pula kita hapus ya-nya. Kita boleh bilang alai, boleh bilang alai. Contohnya dalam kalimat hadaratil lai jama'na sodakoti. Hadarat telah hadir, alai, wanita-wanita yang jama'na, mereka mengumpulkan as-sodakoti, ya, sedekah. Ya, as-sodakot di sini merupakan jama' mu'annas salim, sehingga di sini mansub dengan akhiran kasroh. Nah, sebagai maf'ul bih dari kata jama'na. Falai, maka kata allai dalam kalimat tadi, ismun mausulun, dia merupakan isim mausul, mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahali rof'in fa'ilun, mahalnya rofa sebagai fa'il.
Wa in hudzifatil ya'u, apabila ya di akhirnya itu dihapus, maka kita katakan fahiya mabniyatun alal kasri. Maka kita katakan dia mabninya atas kasro. Maka ringkasnya allai ini digunakan untuk jamak mu'annas. Lil aqilah. Untuk yang berakal. Tidak bisa untuk yang tidak berakal. Kemudian faedah yang lain disampaikan oleh pensyarah di sini. Ya-nya boleh ada ya ataupun dihilangkan. Kita bisa bilang allai. Dengan ada ya-nya kita boleh bilang allai. Kalau ada ya-nya, kita katakan mabni atas sukun. Tapi kalau tidak ada ya-nya, nah menjadi alai, maka akhirannya hamzah yang berkasrah, maka kita katakan dia mabni atas kasrah. Kemudian asamin yang ke-8 adalah kata allati. Di jam'il mu'annasi aidon. Nah, dia juga untuk jama' mu'annas. Wahiyya kallati qoblaha, dan dia adalah sebagaimana kata sebelumnya. Itu kata allati. Kata lima rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah isim mausul yang mukhtas, ada ya, 8 kata. Yang perlu ditambahkan di sini adalah masalah penggunaannya, apakah bisa digunakan untuk akil ataukah juga untuk liwairil akil. Maka ringkasnya untuk isim mausul yang mufrad dan ganda, ini bisa digunakan untuk al-akil wa liwairil akil, sedangkan isim mausul yang jamak, baik jamak mudzakkar ataupun mu'annas, ini digunakan hanya untuk yang akil, untuk yang berakal. Tidak bisa digunakan untuk yang ghair akil. Adapun untuk jamak ghair akil, untuk jamak ghair akil, maka nanti kita gunakan isim mausul mufrad mu'annas, yaitu allati. Untuk jamak ghair akil digunakan isim mausul yang mufrad mu'annas. Misalkan saya buat kalimat, ya, al-kutubul laji amamana li Muhammadin. Ya, al-kutubul laji amamana li Muhammadin. Ya, al-kutubu kitab-kitab. Ya, al-kutub jamak dari kitabun. Ini jamak. Namun dia ghair akil, tidak berakal. Al-laji yang amamana ada di depan kita ini, li Muhammadin, itu milik Muhammad. Al-kutubul lati li Muhammadin, al-kutubul lati amamana li Muhammadin. Nah, maka di sini kita gunakan isim mausul al-lati. Maka untuk jamak ghair akil digunakan isim mausul al-lati. Karena isim mausul al-la'i dan al-lati hanya digunakan untuk yang berakal. Begitu pula dengan al-ladzina dan al-ula, digunakan hanya untuk yang berakal. Demikian yang bisa kita tambahkan pada kesempatan kali ini. Pembahasan tentang isim mausul, lebih khusus lebih isim mausul yang mukhtas. Ini kita akan lanjutkan pembahasan isim mausul yang mustarok di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.